Halo sahabat Orbit, kamu pasti pernah dong menggunakan telepon untuk ngobrol dengan teman. Nah, kali ini yuk kita cari tahu bagaimana sih asal mula telepon yang kini sering kita gunakan. Penemuan telepon ini pertama dilakukan oleh Alexander Graham Bell, seorang profesor yang ingin mengembangkan teknologi dalam bidang telekomunikasi pada tahun 1876. Saat itu, ia sedang melakukan percobaan dengan sebuah alat, dan asistennya yang bernama Thomas Watson dapat mendengar suara Graham Bell yang memanggilnya dari ruangan sebelah dengan alat itu. Sebelumnya, Graham Bell memang bercita-cita dapat membuat sambungan telepon terdapat di rumah-rumah, sehingga orang-orang bisa saling berbicara tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Di tahun yang sama, percakapan yang dilakukan melalui sambungan telepon sudah bisa dilakukan loh. Dari masa ke masa, telepon terus berkembang menjadi alat komunikasi yang penting.